Setiap tanggal 3 Desember, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperingati Hari Bakti PU. Peringatan Hari Bakti pada 3 Desember merupakan peringatan atas peristiwa 3 Desember 1945 saat 7 orang pegawai PU gugur dalam pertempuran mempertahankan Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat. Berkenaan dengan ini pulalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Rejang Lebong Senin pagi 3 Desember 2018 menggelar peringatan Hari Bakti PU ke-73. Yang lalu itu yang pernikahan jadi benar Kementerian PU yang saat itu berada di Bandung yang sekarang Gedung Sate Gedung Kementerian PU. Nah di situ ada kejadian penyerangan, jadi ada tewaslah 7 orang dari pegawai dari PU. Nah itulah dijadikan Hari Bakti PU. Alhamdulillah pada saat ini sudah sampai yang ke-73. Acara sendiri ini apa aja Pak untuk hari ini? Acaranya hari ini Ramatama. Sebenarnya kalau dulu-dulu ini tahun-tahun tadi kan disampaikan oleh senior kami kan bahwa kalau dulu ada upacaranya, nanti mungkin ke depan nanti akan kita upayakan ada upacaranya, ada upacara Hari Bakti PU, kemudian baru kita lanjutkan dengan Ramatama seperti ini untuk wujud silaturahmi. Tujuan kegiatan ini untuk silaturahmi membangkitkan mengenang pahlawan kita, kemudian membangkitkan semangat kita, kemudian ya sebagai evaluasi lah terhadap kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Oh, terakhir Pak, harapan apa ke depan setelah kegiatan ini Pak? Setelah kegiatan ini saya berharap khususnya kawan-kawan yang kami di Dinas PU akan dapat kerja lebih baik, lebih sempurna, apa yang sudah direncanakan itu dapat dilaksanakan. Dari Rejang Lebong, Franky Adinegoro, RealTV.com.